itu yang jalan tuh Jerman. Lakukan olah TKP, kemudian pada para saksi kita lakukan klarifikasi pengambilan keterangan, di mana ada pelapor atas nama, salah satu pelapor atas nama Miniatun membuatkan laporan, dengan juga ada beberapa korban lainnya yang sudah menyampaikan kepada kami, yaitu ada Nyokyokno, yang kedua Tio Michael Dieter, yang ketiga Ibu Minatun sendiri, yang keempat Naira Sipa Azahra. Dengan saksi-saksi yang ada di TKP juga kita sudah lakukan klarifikasi. Kemudian dari kejadian itu kita lakukan gelar perkara untuk meningkatkan penyidikan dan juga menetapkan tersangka, dalam hal ini adalah saudara Mukti Wibowo, 33 tahun, warga Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Betul ya, Mas? Di bawah eskalator. Nah, mobil baru, noka sekian-sekian dan mosin sekian-sekian. Ada yang ingin ditanyakan pada tersangka? Silakan. Memang setiap hari kalau pas pameran itu intinya saya kan awam untuk mobil manual itu, aku nggak tahu ya, masih apa banget mas. Itu intinya saya mau nutup kaca itu sambil memanasi. Ya memang itu juga klien saya, belum jam tutup mall, belum warga-warga belum habis ya dari mall, ya saya udah manasi. Sebenarnya tidak pernah terjadi seperti itu. Ya waktu itu mungkin ramai juga di pameran, banyak juga pengunjung yang nyoba atau gimana. Mata-mata ya saya juga kurang paham, tapi juga saya juga waktu itu ya ingin beres-beres lah, sebenarnya seperti itu. Nantinya pas saya nyalakan mau untuk jendela juga langsung ngantri seperti itu. Dia sales pak, jadi sales penjualan. Jadi kalau pas pameran aja sih. Jadi. Memang ada berita dari atas. SOP nya seperti itu. Kamu tidak punya kemampuan menyupir. Ya. Ya kalau kemampuan menyupir memang saya nggak ada pak. Tapi. Ya soalnya waktu setiap jaga emang jangan lupa dipanasin mobilnya gitu aja sih. Memang tugas sama atau tugas orang lain tapi kamu melakukan? Siapa saja? Saya tahu, saya sadar gak ngerti lah. Yeah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.